Teman-teman, sebentar lagi Kak Zara akan membacakan sebuah cerita tentang Kebun Baru Tom. Kalian masih ingat dengan cerita surat untuk Tom 2 hari yang lalu? Cerita ini berhubungan loh. Kalian ingat kan apa yang terjadi pada tim di masa depan? Masih ingat juga kan apa isi surat yang dikirim oleh tim untuk Tom? Lalu bagaimana ya reaksi Tom? Penasaran kan dengan kisah kelanjutannya? Jangan lupa juga catat informasi-informasi penting dari cerita ini. Karena akan ada soal latihan setelah yang ini ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Yuk Kak, kita mulai. Kebun Baru Tom. Tom sibuk beberapa hari ini. Ia keluar masuk gudang. Tom juga membongkar karung di pojokan rumah dan mengeluarkan isinya. Ditunggunya penjual bunga keliling yang biasa membawa pupuk. Tom! Mama pasti mengira Tom lupa mematikan keran air di kamar mandi. Atau dikiranya Tom juga lupa mematikan kipas angin di kamar. Kamu sedang apa? Tanya Mama yang sekarang ada di dekat Tom. Ada botol-botol berserakan di dekat Tom. Baju Tom juga kotor terkena tanah. Kamu mau buat apa? Tanya Mama berjongkok di sebelah Tom. Ada botol bekas air mineral yang sudah Tom isi dengan tanah. Mau bertanam ini seperti Mama. Tom menunjuk akar kangkung di tangannya. Mama tersenyum. Kamu tahu caranya. Bekas sayuran yang Mama buang bisa ditanam lagi. Akarnya masih ada. Nanti aku taruh di sini. Tom menunjuk botol plastik di dekatnya. Nanti tumbuh daun yang banyak. Hore! Aku bisa makan sayur kangkung setiap hari. Mama tertawa. Pintar kamu. Kata ibu guru, kalau menanam tanaman, udara bisa jadi lebih bersih dan segar. Kangkung ini nanti juga akan aku kirim kepada tim. Mama bisa menolong membantu membungkusnya kan? Siapa tim? Mama kelihatan bingung. Tom tertawa. Tangannya mulai memasukkan batang kangkung yang masih memiliki akar ke dalam pot dari botol plastik. Tom berharap kangkung yang ditanamnya akan cepat tumbuh. Tim itu siapa? Mama bertanya lagi. Tom hanya tertawa. Namun Tom berjanji, suatu saat nanti Mama pasti akan ia beritahu tentang tim. Nah, begitu ceritanya, Dek. Gimana menurut kamu ceritanya? Wah, aku baru tahu kalau kita bisa menanam di dalam botol bekas ya, Kak. Sepertinya bakalan seru dan lebih hemat tempat ya, Kak? Iya, pastinya lebih hemat tempat sih. Karena bisa kita susun di rak sehingga bisa lebih efektif penggunaan tempatnya. Nah, setelah mendengar cerita tadi, sekarang Kakak ingin tahu apakah Rio sudah paham atau belum dengan cerita tadi. Jadi, kamu ingat tidak apa yang sedang dilakukan Tom tadi? Seingat Rio, Tom sedang mencari botol bekas ya, Kak? Kurang tepat, Dek. Yang tepat itu, Tom sedang menanam kangkung. Botol bekas itu hanya berserakan di sekitar Tom, bukannya Tom sedang mencarinya. Oh iya, aku terkecoh, Kak. Nah, kamu tahu apa yang digunakan Tom untuk menanam? Nah, aku baru ingat sekarang. Tom menggunakan botol plastik bekas untuk menanam kangkung, Kak. Betul. Nah, teman-teman di rumah, tadi menyimak cerita Kakak kan? Sekarang coba kalian jawab pertanyaan Kakak ya. Bagaimana cara Tom menanam kangkung? Rencananya akan dikirim kepada siapa tanaman yang ditanamnya? Coba kalian tulis jawaban kalian ya. Kakak lagi ngapain sih? Ini kakak kelarin dulu sedikit lagi selesai. Bentar ya. Nah, udah selesai nih. Jadi kakak lagi ngapain? Ini loh kakak lagi bikin infografis. Infografis itu apa sih kak? Infografis itu adalah informasi yang dibuat dalam bentuk tulisan yang juga disertai dengan gambar. Jadi sebenarnya beberapa bulan terakhir ini kamu tuh sudah belajar tahu tentang infografis. Mulai dari infografis cedera, sejarah roda, hingga bencana alam. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali pelajaran sebelumnya atau buka buku catatan kalian. Pasti kalian banyak menemukan infografis berisi penjelasan materi. Kak, beri contohnya dong. Boleh. Tadi kakak sudah bikin infografis untuk contoh kalian nih. Perhatikan ya. Ini dia contohnya, gambar kecambah. Di bawahnya kita bisa tambahkan tulisan keterangan tentang gambar yang ada. Di sini kakak buat tulisan seperti ini. Tahukah kamu untuk melakukan penghijauan di halaman rumah dapat digunakan kecambah? Kecambah bisa tumbuh dalam waktu cepat. Caranya cukup dengan merendam biji kacang hijau atau kacang kedelai dalam air. Dalam waktu semalam, kecambah akan tumbuh. Cukup seperti itu, sudah jadi sebuah infografis deh. Oh, begitu aja kak? Berarti mudah juga ya kak? Iya, untuk membuat infografis ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu gambar dan keterangan tulisan tentang gambar tersebut. Nah, sekarang kakak ada tugas nih buat Rio dan juga teman-teman di rumah. Coba buatkan infografis sederhana tentang cara melakukan penghijauan di rumah masing-masing. Kalian bisa membuat langkah-langkahnya dan setelahnya bisa kalian tambahkan gambar. Mintalah bantuan pendamping atau diskusi dengan teman belajarmu di rumah ya, agar lebih mudah mengerjakannya. Sebentar ya dek, kakak dapat pesan dari mama nih, kakak mau balas dulu. Kak, itu SMS-an sama mama kok disingkat-singkat sih? Kan Rio jadi nggak paham, main kode-kodean nih sama mama. Kode apaan coba? Enggak lah, ngaco kamu. Ini kakak cuman SMS pakai singkatan biasa kok. Nih misalnya, mah TDPG udah MKN sama adik. Itu kalau kata lengkapnya jadi tadi pagi udah makan sama adik. Sudah pernah dibahas juga kan di materi sebelumnya, masa lupa? Oh, yang seperti itu kak. Aku ingat. Contoh lainnya begini. Y, JGN lupa ingetin adik, UTK belajar kak. Kalau setiap katanya ditulis lengkap menjadi iya, jangan lupa ingetin adik untuk belajar, kak. Gitu kan maksudnya, kak? Iya, seperti itu, dek. Nah, kalau SLL itu mah, apa artinya? Selalu itu mah. Nah, teman-teman di rumah, Kak Zara punya beberapa kalimat yang biasa dikirim sebagai pesan singkat. Seperti ini. Ada beberapa kata yang disingkat. Coba kalian catat dan gantilah kata-kata yang ditulis miring dengan kata yang tidak disingkat lagi. Kalimat pertama, Ani SLL tidur malam dan susah bangun PG. SLL dan PG, kata lengkapnya apa yo? SLL itu selalu dan PG itu pagi. Jadi kalimat lengkapnya adalah Ani selalu tidur malam dan susah bangun pagi. Adik lanjut soal kedua ya. Bimo tahu CR-nya membuat layangan yang BS terbang tinggi. CR dan BS kata lengkapnya adalah CR itu cara dan BS itu bisa ya kalau ini. Gimana adik-adik di rumah? Benarkah jawabanmu? Paham kan sama materi kata singkatan ini? Nah, soal nomor 3-5 kalian kerjakan bersama orang tua atau orang di sekitar kalian ya. Sekalian, kalian berlatih untuk bisa memakai kata singkatan juga loh. Selamat berdiskusi teman-teman. Iya. Tapi kalau mau makan pizzanya harus kelarin dulu tuh pekerjaan rumah kamu. Ayo. Ya udah deh, iya. Ya udah, mana? Tapi Kak Zara bantuin ya. Iya, boleh. Coba Kakak lihat dulu yang mana. Oh, kamu lagi mau menghitung luas lingkaran. Iya, Kak. Bukannya kamu udah pernah belajar tentang luas ya? Tapi aku lupa, Kak, caranya. Ya udah, Kakak ajarin lagi ya. Simak dengan baik ya. Oke, Kak. Hitunglah luas bangun yang berwarna biru dalam sentimeter persegi. Seperti contoh nomor 1. Data nomor 1. Diketahui luas lingkaran berwarna biru adalah 200 cm persegi. Sementara pada gambar 2 yang ditanyakan adalah luas dari bagian yang diberi warna biru pada lingkaran tersebut. Nah, untuk menjawab ini, Ade masih ingat nggak konsep pecahan? Kan aku bilang, Kak, aku kan lupa. Masa lupa sih? Ya udah, Kakak jelasin lagi ya. Nah, pada lingkaran nomor 2, bagian berwarna biru tersebut merupakan satu dari 4 bagian lingkaran. Kenapa bisa begitu? Kalau Ade perhatiin, ada garis yang membagi lingkaran tersebut menjadi 4 bagian atau 1/4. Sampai di sini paham nggak? Oh, ingat, Kak, aku baru paham sekarang. Maka untuk mencari luas dari bagian yang berwarna biru tersebut, 1/4 kali luas satu lingkaran atau 200 cm persegi. Hasilnya adalah 50 cm persegi. Gimana? Ade udah paham? Udah, Kak. Kalau begitu, coba Ade kerjakan soal yang berikut ini. Hitunglah luas bangun yang berwarna biru. Aku lupa, Kak, cara awalnya. Ya udah, kita kerjainnya sama-sama ya. Coba Ade lihat. Pada lingkaran yang berwarna biru merupakan bagian dari pecahan berapa? Ayo. Berapa ya, Kak? Coba perhatikan, kalau kita tarik garis bantu sehingga lingkaran dibagi sama rata sesuai ukuran bagian yang berwarna biru, maka lingkaran terbagi menjadi 8 bagian. Nah, artinya bagian berwarna biru merupakan 1 dari 8 bagian lingkaran atau 1/8 lingkaran. Hal ini kita dapat dari lingkaran yang dibagi 8 oleh garis yang memisahkan. Nah, coba deh. Sekarang Ade cari luas dari bagian yang berwarna biru. Untuk mencari luas, maka 1/8 kali luas keseluruhan lingkaran atau 200 cm persegi sama dengan 25 cm persegi, Kak. Wah, tepat banget jawaban kamu. Nah, teman-teman di rumah, mudah bukan? Jangan lupa catat jawaban kamu di buku latihan ya. Kak, mana pizzanya? Aku mau. Nih, buat kamu. Tuh. Wow. Nah, ini buat Kakak. Kakak 1/8-nya aja ya. Mana nih, Kak? Aku belum jadi telur gorengnya. Sabar dong. Udah lapar nih, Kak. Ya, kayaknya gasnya habis deh. Ya, Kakak nih. Tapi tenang aja. Kakak udah pesen kok. Ini katanya udah mau diantar. Lagian kenapa sih, Kak, kita perlu gas untuk memasak? Kita perlu bahan bakar untuk memasak, Dek. Tanpa bahan bakar, kompor yang kita gunakan nanti apinya nggak bisa keluar. Nah, agar dapat menggunakan kompor untuk memasak, kita memerlukan bahan bakar. Beberapa jenis bahan bakar yang umum digunakan itu adalah kayu bakar, minyak tanah, gas LPG, maupun listrik. Tungku itu tuh gimana ya? Kalau tungku itu sama seperti kompor yang kita gunakan untuk memasak dan terbuat dari tanah liat. Oh, menggunakan kayu bakar juga, Kak? Iya, betul. Tungku menggunakan bahan bakar berupa kayu yang dibakar. Sementara kompor minyak tanah menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kompor yang menggunakan gas LPG disebut kompor gas. Seperti kompor di dapur kita ini. Adapun kompor yang menggunakan energi listrik disebut kompor listrik. Berarti berbeda-beda dong, Kak, bahan bakarnya? Iya, Dek. Kayu bakar biasanya diperoleh dari kayu yang dikeringkan. Sementara bahan bakar untuk kompor listrik dibayar seperti mahalnya tagihan listrik biasa. Nah, kalau minyak tanah biasanya dijual dalam kemasan liter. Biasanya 1 atau 2 liter untuk konsumsi harian rumah tangga. Adapun gas biasanya dijual dalam tabung berbagai ukuran, mulai dari 3 kg, 5 kg, 12 kg, hingga 50 kg. Wah, berarti tabung gasnya ternyata banyak juga ya Kak macam-macamnya. Dan semuanya berat-berat lagi. Waktu itu aku pernah bantuin ibu bawain tabung gas yang 3 kg Kak. Tapi rasanya berat banget. Kamu tahu nggak Rio? Kalau dari berat gas LPG dan juga tabungnya itu berbeda loh. Dan yang kamu bawa itu adalah jumlah berat dari keduanya deh. Loh iya Kak, pantesan aja tabung 3 kg yang aku bawa itu rasanya berat banget Kak. Jadi sebenarnya total berat yang aku bawa tuh berapa Kak? Nih Rio, biar kamu lebih paham lagi tentang berat tabung gas, coba deh perhatikan yang satu ini. Jika kita lihat pada tabung berwarna biru, berat gas LPG-nya 12 kg dan berat tabungnya 15,1 kg. Lalu pada tabung berwarna merah muda, berat gas LPG sebesar 5 kg dan berat tabungnya 12,6 kg. Nah, kalau tabung yang berwarna hijau ini memiliki berat gas LPG sebesar 3 kg. Sementara berat tabungnya 5,1 kg. Jika kita ingin menjumlahkan berat tabung dan isi gas LPG atau total keseluruhan berat dalam satu tabung, kita dapat membulatkan berat tabung terlebih dahulu agar lebih mudah. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut. Warna tabung biru memiliki berat isi 12 kg dan berat tabung kosong adalah 15,1 kg. Total beratnya yaitu 12 kg ditambah 15,1 kg, hasilnya adalah 27,1 kg. Jika berat tabung kosong 15,1 kita bulatkan menjadi 15, maka pembulatan total berat tabung biru adalah 27 kg. Aku masih belum paham Kak, pembulatannya gimana sih? Tolong ulangi ya Kak. Oke, sekarang kita coba hitung tabung berwarna merah jambu. Diketahui berat isi tabung merah jambu adalah 5 kg dan berat tabung kosongnya adalah 12,6 kg. Jadi total beratnya adalah 5 kg ditambah 12,6 kg, hasilnya adalah 17,6 kg. Nah, jika kita lakukan pembulatan pada tabung kosong, maka berat tabung kosong 12,6 kg dibulatkan menjadi 13 kg. Mengapa menjadi 13 kg? Karena angka di belakang komanya adalah 6 yang nilainya lebih dari 5. Maka akan dibulatkan ke angka selanjutnya. Sehingga pembulatan total berat tabung gas adalah 5 kg ditambah 13 kg, hasilnya adalah 18 kg. Oh, jadi berat tabung kosongnya harus dibulatkan terlebih dahulu ya Kak? Betul deh. Kalau begitu, untuk tabung selanjutnya Rio mau coba hitung ya Kak? Nah teman-teman, tabung gas berwarna hijau diketahui berat isinya adalah 3 kg dan berat tabung kosongnya adalah 5,1 kg. Jadi total berat sebelum dibulatkan adalah 8,1 kg. Jika dilakukan pembulatan pada berat tabung kosong, maka 5,1 kg dibulatkan menjadi 5 kg. Karena angka 1 di belakang koma lebih dekat ke angka sebelumnya. Sehingga jika ditotalkan, berat tabung gas setengah pembulatan adalah 3 ditambah 5, hasilnya adalah 8 kg. Nah, kalau Rio mau belajar nanti bisa jadi mahir. Permisi, gas. Wah, udah datang Kak. Iya, coba Dek, tolong bukain pintunya ya. Oke Kak. Nah, teman-teman di rumah, hati-hati ya dalam menggunakan bahan bakar untuk memasak. Gunakan standar keamanan yang baik untuk dapur di rumah. Selain itu, pastikan juga bahan bakar untuk memasak tidak bocor agar tidak memati kemunculan api. Setelah tadi kita membahas konsep pembulatan, sekarang coba kalian bantu kakak menyelesaikan soal ini yuk. Kapal tanker adalah jenis kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan dari suatu pulau ke pulau lain yang terpisahkan laut. Sekarang, berikanlah label yang sesuai untuk diagram batang berikut berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel. Coba kamu kerjakan layar timbangan nomor 1. Kalau aku lihat soalnya begini, Rio agak bingung, Kak. Konsep pembulatannya sama kok, Dek. Kalau ada angka di belakang koma 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah. Sementara 5 sampai dengan 9 dibulatkan ke atas. Nah, pada soal nomor 1 kita ketahui bahwa setelah angka 10 jarum timbangan berhenti pada 12,4. Nah, setelah itu kita bulatkan. Maka berat timbangan pada gambar pertama adalah 12 kg. Karena angka 4 di belakang koma kita bulatkan ke bawah. Gimana, Dek? Udah paham? Sudah, Kak. Aku coba ya. Berat timbangan pada nomor 2 menunjukkan angka 20,8. Jika Rio bulatkan, maka berat timbangan pada nomor 2 adalah 21 kg. Karena angka 8 di belakang koma dibulatkan ke atas. Wah, Ade hebat. Teman-teman di rumah, mudah bukan? Sekarang coba kerjakan soal berikut yuk. Bulatkan hasil pengukuran berat pada layar timbangan ini. Jangan lupa tuliskan jawabanmu di buku latihanmu ya. Selamat berlatih. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, kita sudah membaca cerita berjudul Kebun Baru Tom. Jangan sampai lupa untuk selalu mencatat judul bacaannya, agar kita tidak lupa apa yang sudah kita baca hari ini. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Gak kerasa ya, waktu belajarnya udah habis. Jangan sedih, kan masih dari esok. Teman-teman, sampai jumpa besok ya. Teman-teman, ingatlah untuk selalu menghemat energi. Energimu, energiku. Ayo saling peduli. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.